تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين berikut dari أبو بلال Ustaz, apakah ada dalil yang membedakan jumlah helai kain kafan bagi mayit laki-laki dan perempuan? kain kafan yang banyak dijual di sini kurang lebar sehingga tidak bisa membungkus mayit sehingga praktik yang ada adalah menjahitnya dan apakah memang boleh dijahit kain kafannya Ustaz Kadang di dalam sebagian pembahasan itu dilihat pada dalil yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kadang dilihat pada amalan yang berjalan di tengah para as-salaf di dalam hal tersebut dan dilihat pada sudut makna dan itu semuanya berkaitan. Karena itu kalau sebagian ulama mengatakan bahwa laki-laki itu dibungkus dengan tiga lapis dan perempuan dengan lima dengan lima lapis, karena lapisan yang pertama dan kedua itu ada yang terkait dengan jilbabnya dan apa namanya hal yang menutupi kepalanya. Maka itu adalah pendapat yang bagus, nggak ada masalah. Iya. Jadi sudut pendalilan itu banyak ya. Itu perlu dipahami. Pendalilan itu kadang dari Al-Quran, kadang dari hadith, kadang dari ijma, kadang dari kias, kadang dari amalan berjalan. Di tengah as-salaf tidak ada yang menyelisihi, kadang dari kesepakat, dari amalan sahabat tidak ada yang menyelisihi, kadang dari amalan sebuah uh, penduduk kota Medina dan itu diamalkan oleh Orang-orang yang terpercaya tidak ada yang menyelisihi, atau kadang dari amalan penduduk Mekah dan seterusnya, bentuk-bentuk pendalilan itu banyak sekali di pembahasan ilmu usul fikih Nah, itu ketelitian di dalam hal tersebut, itu berjalan di tengah para ulama. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Wallahu ta'ala.